Oh, ini tempat untuk kita ini ya? Anjay, tempat kita untuk duduk. Jangan kill, please. Kenapa sih? Why, man? Yeah. Halo kawan-kawan, kembali ke Raffly Channel. Kembali lagi bersama saya Raffly. Dan kali ini kita bakal mainin lagi Minecraft PA yang berkaitan, kita bakal langsung aja, kita bakal berkaitan dengan series yang udah lama kita nggak terusin. Ini udah sebulanan nggak aku terusin. Dan sebenarnya ini rame banget yang undang, cuman karena aku baru nyempetin sekarang sampai season 6 gitu cuy. Jadi ini adalah series Showcase Realms Subscribers. Ya, jadi series ini ku namainnya adalah Menyusup ke Realms Subscribers. Dan ini udah lama banget aku nggak review. Dan kita bakal langsung aja mulai. Mungkin aku nggak terlalu pengen lama-lama bener. Langsung let's go, kita bakal mulai videonya. Kita bakal nyusup ke Realms Subscriber dan skut. Oke guys, jadi di series ini tuh aku kayak semacam menyusup ke Realms Subscriber diam-diam. Dan di sini ada 6 undangan dari SRJ SMP, Far Squad SMP, Wilanjar, Found, Smart Fans SMP. Ini adalah 6 SMP yang mungkin masih bersabar menungguiku, atau yang emang masih belum expired deh. Karena emang realmnya kan pasti ada beberapa yang realmnya gak diperpanjang, ada juga yang diperpanjang gitu. Jadi ini aku baru nge-review sempat sekarang. Sebelumnya sebenarnya pas dari pertama aku, pas terakhir aku upload video menyusup Realms Subscribers, itu ada sekitar 20 undangan Realms, tapi aku belum review. Dan sekarang sisa 6 karena udah expired semua mungkin ya, udah pada habis Realmnya. Jadi aku bakal coba ngacak dari 6 ini. Aku bakal coba merem dan kita bakal coba menyusup sesuai arah kursorku ya. Oke, langsung aja ya. Yang mana yang bakal kita review? Nah, ada di tengah sini. Karena emang lebih ke bawah, berarti kita bakal pilih Smart SMP S1, yaitu ownernya adalah Bionic Shark 4036. Langsung let's go, kita terima. Dan kita bakal langsung, ini udah Smart SMP. Kalau kalian pengen, mungkin pengen masuk, kalian bisa add aja mungkin Xbox si pemilik realmnya tadi, Bionic Shark itu. Kalian bisa cek aja, seandainya kalian mungkin pengen masuk ya. Jadi kalian bisa langsung ke akun Xbox dia, mungkin bisa di chat atau gimana. Aku gak tahu ntar di dalamnya apakah ada Instagramnya atau apa. Jadi kalian bisa chat mungkin yang pengen masuk ke realmnya atau apa, ngekontak gitu. Yaudah, langsung aja kita bakal skui cuy. Oke guys, aku ada di sebuah tempat yang sangat kosong sekali. Ternyata ini tempat, bentar, lokasi map. Ini kalau begini aku gila nih, muter-muter nih. Ya Allah, kenapa aku harus ditaruh di daerah sini sih? Karena aku susah untuk menelusurinya. Apa aku harus skip aja langsung ke realm yang lain kah? Karena kelamaan takutnya cuy kayak gini. Ntar deh, aku aja masih bingung nih, ini ada di daerah mana aku coba tuh. Aku nggak tahu di mana sih realmnya ini. Realmnya lagi SMP-nya ini. Seharusnya kalau misalnya pengen di review, kalau misalnya seandainya udah punya kota gitu, kalian kayak ada tempat jalannya gitu loh. Kalau begini aku bingung mau kemana gitu. Jadi mempersingkat waktu karena ini bakal lama banget, aku nggak tahu tempatnya di mana. Kita bakal langsung keluar aja. Maaf banget untuk kalau misalnya ini nggak ke review desa-desanya. Apa emang nggak punya desa atau gimana? Aku nggak tahu. Let's go. Kita bakal coba kelima yang ini. Langsung aja aku bakal coba acak. Kita bakal pilih untuk kita showcase hari ini. Stop. Buka. Fans SMP. Fans SMP. Di sini kayak nama merek sepatu loh, kayak nama merek brand gitu. Langsung kita ke fans SMP. Di sini ada Satriafu untuk owner Satriafu. Kalian bisa langsung coba aja. Ini maaf ya rambut tuh kekuncir lagi nih. Aku lagi agak pengen dikuncir aja kalau record biar nggak terlalu riuh gitu aku untuk ngebersihin rambut gitu. Jadi aku kuncir aja kayak gini biar enak simple gitu recordnya kan. Di sini kita this world has resource pack. Oke, kita harus download resource packnya dulu, nggak apa-apa. Let's go. Pengen resource pack yang duduk gitu. Lihat aja. Pasti add-on yang duduk gitu nih. Yang duduk bisa duduk gitu kayaknya. Oke, okay, di sini resource packnya aku nggak tahu. Ini pakai resource pack naon? Yang pasti di sini, wih, berkabut loh ya. Ini shaders dari yang biki-biki itu. Aku nggak tahu nih. Oke, okay, lagi-lagi keberapa kalinya di sini aku tidak tahu. Ini di mana base-base mereka? Karena mereka tidak mengasih tahu empat letak-letaknya itu di mana. Aku nggak tahu. Aku harus mencari gitu sampai sejam nggak ketemu. Aku harus keliling-keliling gitu. Jadi aku maaf banget sekali lagi. Ini lagi-lagi anjir, aku nggak tahu base mereka di mana. Dua realm sekaligus cuman terbuang sia-sia waktuku, cuman sekedar untuk masuk. Aku bakal langsung ke realm ketiga aja biar cepet ya. Oke, langsung let's go lah, sisa 4 ya Allah. Yang mana yang kita bakal review selanjutnya? Ada Found SMP S1, ownernya Found Gaming. Let's go.
Langsung kita bakal ke Found. Oke, okay? Found SMP Season 1. Ya guys, di sini langsung building terrain. Dah, ini baru keren begini. Ambil sign di sini ya. Oke, okay, aku bakal ambil satu aja mungkin atau dua, nanti siapa tahu di sana kita bisa pengen naruhin lagi. Sign. Di sini ada DKB member, Saifikun member, Dare to Play, Levi, Beacon Cream. Anjir, Beacon Cream dong. Rehan, Ricky, Anissa, Risa, banyak banget. Azam, semuanya kan bisa baca sendiri. Wow, ada yang on, man. What? Ada yang on, cuy. Oke, okay, di sini ada yang on. It's just Blue Skun. Ada Gamer Mouse. Ini pasti mereka pada kaget nih ya, tiba-tiba ada aku on tiba-tiba, anjir. Ada Ricky, lalu ada Fajuan, Fauzan Gaming. Oh, tuh tulis nama kalian. Blutin. Owner, lalu Rahmat admin. Di sini ada Azam, welcome to ya wes lah. Berarti di sini kita bakal coba tulis nama kita ya. Berarti kita bakal coba tulis nama kita di sini. Oke, Azam. Di mana aku harus nulisnya, cuy? Di mana aku harus tulis nama kalian? Oh, di sini. Berarti aku tulis di sini nih. Rapli Channel. Nyasar. Oke, okay, guys, di sini kita bakal coba langsung aja. Di sini ada Azam. Sini. Oke, okay, aku bakal coba langsung aja keliling-keliling dulu. Di sini ada map. Lalu di sini ada Norusu. Ini rulesnya adalah no maling barang, jangan mencuri, jangan ngemis, jadi OP. Norusu, siapa nggak ikut peraturan di penjara, jangan bla 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 bla. Asli kamu Rafli. Ya udah, intinya gitulah. Hilang promosi channel kecuali admin po. Tuh kan? Aku yakin ini pasti bisa duduk. Tuh, iya, tapi kenapa aku pakai skin orang sih, anjir? Aku kan pengen pakai skin Cibul, men. Kan ini yang menyusup adalah si Cibul gitu. Nah, kayak gini skin Cibul. Di sini ada Azam dan juga ada J Gamers. Menurutku ini lumayan keren sih. Wadaw. Anjay, kita bertiga Allah. Oke, kayak gitu guys pokoknya. Aku palsu. Yaudah guys, kita bakal coba langsung aja untuk mencoba keliling-keliling bentar. Oke, okay, kita bakal coba keliling-keliling aja. Jadi karena emang ini kebetulan ada membernya yang on, jadi aku seneng juga karena aku bisa mabar sama mereka. Biasanya aku menyusup tuh jarang sih yang, tapi yang namanya menyusup itu gak ketahuan sih seharusnya ya. Tapi kenapa aku pengennya ketahuan, anjir? Oke, okay, kalau misalnya kita kesini, di sini ada dilarang masuk tanpa izin gamers. Oke, okay, kita nggak boleh masuk. Ya udah, karena dilarang masuk, ya udah aku belum izin juga. Di sini nggak tahu tempat apa, kayaknya mob grinder, tempat jualan doang ternyata. Lalu di sini ada Azam, dia mengikuti aku. Shop leather worker, bukan, ada leather worker. Di sini ada blacksmith shop. Lalu di sini ada founds SMP. Menurutku ini lumayan keren juga sih ya. Halo JCG gamer salah. Kebiasaan nih kalau ya dulu orang pada duduk aja begitu. Di sini ada jangan bilang ini pengen buat Monas ya. Aku nggak tahu nih. Ini kalau pengen buat Monas parah sih, terlalu kecil mangkok tengahnya. Oke, aku nggak tahu mereka pengen buat apa. Intinya ini kayak pengen dibuat Monas gitu. Dan di sini ada dirt gitu. Aku nggak tahu di sana ada rumah siapa. Coba kita bakal ke sana, cuy. Oke, guys, di sini ada rumah siapa aku nggak tahu. Intinya kita bakal coba masuk aja dulu. Aku dipukul sama dia. Azam, jangan rusuh Azam. It's just Blue Coons. Oke, okay, kita bakal coba langsung masuk aja. Ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Ya udah, kita balik lagi. Di sini ada dua orang doang yang on ternyata, sama CG Gamer sih. Ada adminnya juga kayaknya. Aku ada totem santuy, coy. Oke, okay, kita bakal coba langsung ke sini. Kayaknya ini realm yang kita bakal review sampai terakhir di khusus di video ini doang, karena emang udah cukup gede juga nih. Nggak cukup gede, maksudnya udah over durasinya. Jadi kita bakal coba langsung review saja. Di sini ada air mancuran, nggak tahu air mancur atau apa. Oh, ini tempat untuk kita ini ya. Anjay, tempat kita untuk duduk. Jangan kill, please. Kenapa sih? Why, man? Sumpah ngakak tuh kan. Ini mereka nih kocak emang kan. Yaudah, aku dikill lah, males. Udahlah, bete, aku kabur aja lah. Gak mau ngedeket sama mereka. Canda. Di sini ada creeper. Aku gak tahu nih apakah ini aku nggak tahu ini apakah kalau meledak. Bentar, aku pengen ngetes kalau misalnya ini meledak. Ya Allah, maksudnya ini keep inventory nggak sih? Keep inventory, anjir ini. Ya guys, kita bakal coba ke sini. Di sini ada by owner, hadiahnya salk, di dalamnya rahasia. Hadiah ini untuk member aja, undian lagi. Aku nggak tahu ini apa. Ya guys, ada pemenang, buku apa, ruang AFK. Bagus, ruang AFK ada tempat khususnya kalau misalnya kita pengen AFK tidur di sini ya, nggak usah AFK fishing, coy. Di sini ada toilet umum. Anjir, kocak dah. Oh, ini gede sampai sono, men. Kalau misalnya kita ke sini, coba di sini ada tempat udah stok pedangnya. Aduh, pengen ku ambil tapi janganlah. Aku nggak mau ngerusuh. Rumah Joster masih kosong gitu ya rumahnya. Jadi aku cuma nge-review juga masih. Oh, shit. Jumpscare anjir creeper. Mau snowball bayar
pakai emerald. Siap. Kita bakal coba langsung aja ke sana. Aku enggak tahu karena emang ini base mungkin enggak terlalu big banget lah ya. Mungkin segini doang atau gimana. Bendera Indonesia dan di sini ada beacon warna-warni. Aku enggak tahu, aku bisa pastikan ini enggak tahu cheat atau gimana realmnya. Kalian komen aja yang kalian adalah member sini. Aku enggak tahu ini apakah mereka cheat atau enggak. Dan di sini ada tema rumah modern. Anjay, aku pengen buat tema modern sumpah di season 4 ya. Hexazor season 4 aku pengen buat tema modern house. Jadi kalian tunggu aja, aku bakal buat modern house, rumah astagfirullahalazim namanya dan Found Gaming. Ini kayaknya yang punya realmnya di sini ya, tinggal lah. Kamar Found Gaming. Yap, kayaknya ini daerah rumah si owner di sini. Menurutku keren juga bangunan temanya anjir. Ntar di next lihat aja, aku udah buat versi Hexazor nih ya. Aku udah di Hexazor buat modern house kayak gimana, lihat rumahku nanti cuy di season 4 tapi bukan season ini. Di sini ada storage room mereka dan ini banyak banget sumpah. Aku nggak tahu sih sumpah ini. Mereka ini murni survival atau gimana, aku nggak tahu. Tapi kayaknya murni sih ya. Ya kalau nggak murni ya udahlah mau diapain lagi. Lu Rafli asli karena harus satu namanya kan, apa tuh? Lu asli Rafli karena kan harus satu namanya kan, jadi lu asli. Wow. Otakku sangat tidak berfungsi. Kata-katanya sangat tidak ada koma, tidak apa-apa anjir. Ah, fix. Ini cheat. Kenapa cheat? Karena di sini ada bedrock. Sejak kapan bedrock bisa diambil anjir? Jadi ini kayaknya untuk realm, untuk fun doang menurutku. Dan di sini ada rumah siapa, aku enggak tahu juga. Aku enggak tahu ini apakah emang baru dibuatnya realm ini. Intinya karena aku tadi ada bedrock, aku bisa menyimpulkan kalau realm ini untuk fun-fun doang, bukan untuk emang pengen survival doang gitu. Jadi emang benar-benar untuk fun doang. Di sini ada barrier, bayangin aja. Di survival mana ada barrier gitu kan. Rumah It's Blue's Kun. Ini owner ya? Astagfirullah, colong satu lanjir. Oke guys, mungkin kayaknya kurang lebih kayak gini. Di sini ada patung wajah siapa? I don't know. Dan kita bakal coba langsung ke sini. Tadi di sini udah, dan kayaknya udah semua. Mungkin kita bakal tinggal ke tempat parkour yang di sana ya. Aku dia kejar nih, bodo amat aku kabur lah. Aku dikill mulu, males sumpah. Menjauh. Padahal nggak tahu kan aku di mana. Oke, kita bakal coba langsung ke sini aja karena emang ini udah terakhir juga dan kita bakal coba langsung ke tempat parkur ini. Cuma naiknya lewat mana? Hah, ya Allah, kenapa kita nggak bisa naik ke atas? Kocak, ada tombol lah. Rip Day Gamer. Terus kita mau ngapain ini? Kita dikasih pedang gitu? Cush. Kebal lah dia ini, gak ada fire aspect cuma cuy. Ya udah mungkin kayaknya kurang lebih kayak gitu. Aku ke rumah ini belum ya? Kayaknya belum ke rumah sini. Di atas ada parkour tapi kita gak bisa naik ke atas. Jadi aku bingung mau naik lewat mana kalau bisa naik ke atas gitu. Di sini ada mas. Oh mas, astagfirullahaladzim. Kalian ini kalau ada mas, dibuat masjid atau tempat apa, kalau bisa ini di iniin, dibersihin cuy, dikasih penerangan. Kenapa? Karena ini masjid. Tombol lampu. Oke, pakai sistem redstone gitu. Ini masjid masalahnya, kalau misal gelap kan agak kocak. Jadi kita terangin aja, jangan dimatiin gitu. Kan bakal gimana gitu. Masa masjid isinya mob-mob kocak kan. Ya udah guys, mungkin untuk video kalian segini aja. Thank you banget yang udah nonton. Dan realmnya kayak gini, kurang lebih kita bisa duduk. Wow, Cibul bisa duduk. Sejak kapan Cibul bisa duduk di sini? Ya udah guys, mungkin kayaknya untuk video kalian segini aja. Ya udahlah, cek di deskripsi video mungkin untuk gamer tagku atau mungkin pengen ke lainku di Rafi Gamers 21, cek aja. Intinya kalian invite aja gamer tagku. Dan yaudah mungkin kayak untuk video kali ini segini dulu cuy. Yaudah guys, mungkin untuk video kali ini segini aja. Thank you banget yang udah nonton. Dan di sini aku kenapa pakai skin dia sih, ya Allah. Aku harus pakai skin yang lain dulu deh. Aku pakai skin ini Steve. Berubah jadi Steve lu emang enak. Oke guys, di sini aku pakai skin aku sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mungkin pengen main di realm ini, kalian bisa langsung coba aja. Dan ini aku ada di realm Found, kalau nggak salah Found SMP. Jadi kita bisa langsung lihat aja di sini. Anjay, kita kayak berasa lagi ada. Tapi tanganku ngebug gitu men. Aku disuruh makan daging, bayangkan. Oke guys, kalau misalnya kalian pengen coba masuk, silakan aja. Mungkin gamer tag tadi kalian udah bisa lihat siapa gamer tag di maksudnya siapa ownernya. Jadi gamer tag owner tadi udah aku sebutin. Dan kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you yang udah nonton. Kalau gitu jangan lupa dibagiin ke teman kalian. Ya udah, kalau gitu jangan lupa. Oh berak, dan see you next time. Bye bye.